Kedua, untuk mengalami pentarbiahan di dalam penghijrahan, perlunya ada apa? Ada kawan yang boleh membantu untuk memperbaiki kesilapan kita. Kita kena ada kawan. Jadi kawan yang mana? Kawan dia banyak. Tapi ada kawan yang mana dia ni best kawan lah, best friend lah, yang mana dia boleh menegur kita untuk memperbaiki setiap kesilapan kita. Tapi kita kena buat understanding lah, dan kena buat perjanjian lah. Engkau kalau kau tengok aku salah, kau tegur lah. Telefon aku ni 24 jam terbuka, kau nak tegur masa mana pun boleh. Tapi orang nak tegur tu kena pandai lah, bukan tempat orang. Nanti malu, perasaan malu, dan dia terasa rendah diri. Tapi mesti ada satu orang kawan yang boleh menegur. Jangan kita satu orang guru yang boleh menegur kita, dan satu orang kawan yang setia yang boleh menegur segala kesilapan kita, dan kita terima tegurannya. Kita understanding lah, kita kena buat perjanjian. Engkau kalau kau tengok aku salah, kau tegur ya. Aku pun kalau tengok kau salah, kau kena tegur. Kata, kau pun tengok aku salah, tegur lah. Kadang-kadang aku tak perasan perbuatan yang aku lah jalankan, perbuatan yang aku lakukan, aku tak perasan. So best friend tegur lah. Tapi tak semua yang boleh tegur. Dan kita telah buat komitmen dengan mereka untuk menegur satu sama lain, bahawa kita akan perasan mana kesilapan kita, bahawa kita akan belajar anak. Adina kullul adab, agama itu satu peradaban. Kalau kita boleh belajar adab, kita senang ditegur. Kita senang kita ditegur. Siapa kawan kita boleh tegur kita? Kadang-kadang kita tak rasa, kau jangan cakap macam tu, tak betul dia cakap macam tu. Dengan cikgu tak boleh cakap macam tu. Dengan ustaz tak boleh cakap macam tu. Kau dengan ketua mana boleh cakap macam tu? So, kita tak pasal. Apatah lagi zaman dunia moden ni, dia tak pasal lah. Sebab semua manusia dah nilai peradaban telah hilang. Nilai peradaban sudah tak ada dalam umat ini. Nilai peradaban sudah hilang dalam umat ini. Nilai peradaban telah hilang dalam manusia. Dulu manusia beradab walaupun dia seorang kafir. Abu Sufyan, dia kafir. Bila orang tanya dia tentang Nabi, dia tak pernah cakap bohong. Dia cuba nak cakap bohong. Dia kata, bukan keturunan kami untuk berbohong. Walaupun kami bukan Islam. Kami keturunan mulia, syarafiyatul insan. Kami manusia yang bernama insan, yang mana Allah muliakan kami dengan keturunan kami. Bak Abu Sufyan belum Islam pun dia tak cakap bohong. Bila orang Rom tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia cuba nak berbohong, dia kata mana boleh, keturunan kami tak pernah cakap bohong. Peradaban, nilai peradaban. Kami tak boleh cakap bohong lah. Mana kamu boleh cakap bohong? Salah tu. Dulu orang yang bukan Islam, non Muslim pun dia tahu perbohongan. Nilai peradaban. Jadi kawan yang boleh menegur, masih tak tu, tak boleh cakap macam tu dengan orang tua. Tak boleh cakap macam tu dengan kawan-kawan. So, kadang-kadang bahasa kita kan bahasa laser. Percakapan kita laser. Mulut kita laser. So, hilangkan mulut laser tu. Tak guna. Bukan cara pengislahan. Jadi, ada kawan yang sentiasa menegur kita.